lagi dengan Miss Wida. Kali ini kita akan membuat karya seni rupa, yaitu mencetak. Namanya leaf rubbing. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu siapkan daun kering, kertas HVS, dan pensil warna ya. Bebas warnanya ya, Kak. Caranya adalah daun keringnya kita letakkan di bawah kertas HVS ya. Kita arsir menggunakan pensil warna seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti kalau sudah dicetak. Seperti ini ya, Kak. Nah, sudah mulai terlihat nih. Nanti Miss Wida akan kasih lihat ke kakak-kakak ya, jika sudah selesai diarsir atau sudah selesai dicetak. Wah, sudah jadi nih leaf rubbingnya. Oke, Miss akan kasih lihat ke kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakak boleh ikutin di rumah. Seperti ini jadinya. Apakah sudah terlihat gambar daunnya, cetakan daunnya? Oke, kalau kakak-kakak mau ikutin di rumah, jangan lupa bahan-bahannya daun kering, kertas HVS, dan pensil warna. Oke, sekian dari Miss Wida, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.